mencari takjil saat bulan Ramadan menjadi aktivitas yang tak tergantikan ketika menunggu saat berbuka. Selain cemilan seperti gorengan dan aneka jajan pasar yang manis, kelapa muda juga menjadi primadona bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk berbuka puasa. Kesegaran dari buah dan airnya membuat kelapa muda menjadi salah satu yang diminati di bulan Ramadan. Tak heran jika permintaan kelapa muda saat bulan puasa ini melonjak. Seperti yang dirasakan Rina, salah satu penjual kelapa muda atau pemilik rumah dogan di kawasan Mayang, Kota Jambi. Rina mengungkapkan permintaan kelapa muda meningkat saat bulan puasa, di mana kelapa yang ia jual bisa mencapai 200 buah per harinya. Sedangkan harga biasa hanya berkisar 50 hingga 60 buah saja. Selain itu, jika pada hari biasa pembeli datang pada pagi hingga siang hari, namun saat Ramadan pembeli akan ramai saat sore hari atau menjelang berbuka puasa. Ia pun mematok harga kelapa muda per butir sebesar Rp15.000. Sementara untuk memenuhi permintaan kelapa muda saat Ramadan, Rina memasok kelapanya dari Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari hari biasa dia meningkat. Karena kan biasanya yang ramai itu biasa pagi, kalau Ramadan itu sore. Seberapa buah habis ini? Dalam sehari. Ramadan itu. Kalau dari Sabah. Kalau untuk rumah dekat Mayangnya khususnya istimewa dari tempat lain. Karena kita mungkin lah di bagian lain kita dengan orang. Lebih lanjut, dari melonjaknya permintaan kelapa muda ini, Rina mengklaim bahwa omset pendapatannya juga mengalami kenaikan. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.